tahun depan nih. Dia ingat dia macam siapa. Macam cara abang ni bagi signal. Ha? Ini lah asupan yang bikin semakin rendah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menikmati nikmat hari ini ya guys ya. Semoga kita diberikan umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada kawan-kawan sekalian di Instagram ya guys. Maaf deh, dari kemarin saya nggak buka Instagram karena kurang enak badan selama 2 hari ya guys ya. Jadi mohon maaf banget ya, dan baru kali ini ya guys ya ada saya sempat untuk melihat DM-an teman-teman sekalian di Instagram. Nah, di sini dari Faktau Channel guys ya, di request oleh teman-teman sekalian. Video terlawak Rakyat Malaysia tahun 2023 yang korang tak boleh lupa. Oke, tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys. Seberapa lawak orang Malaysia. Let's go. Alhamdulillah, lengkaplah sudah video Faktau untuk tahun ini. Ha, jadi seperti tahun-tahun sebelum ini, setiap kali video terakhir, Faktau tak naklah bebankan korang dengan video yang berat-berat. Ditambahkan lagi, abang Faktau dah mula membebel suruh buat video ni. Faktau, dah setahun abang tak gelak. Buatlah video yang boleh buat abang gelak. Okay. Oleh itu, sempena untuk menikmati baki hari cuti korang. Apa kata dalam video kali ini? Jom bersama Faktau, kita berhibur melihat ragam rakyat Malaysia sepanjang tahun 2023. Mana? Kejap. Cuba korang komen, korang bercuti di mana untuk tahun ini? Di rumah. Video viral lawak terkenal 2023 yang korang tak boleh lupa. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Okey. No. Hai, nama saya. Saya kok bisa begitu ya guys? Kok bisa begitu ya? Saya Zul, boleh saya bantu? Hai, nama saya Zul. Tai. Hai, nama saya bantu, boleh saya Zul? Kak gitu. Salah. Ustaz, tolong baca ni Ustaz. Oh, ini baca macam biasa je Masya. A, ba, ta, i, ta, la. Lepas tu bawah tu kho, do, ro, na, i, to, i, ta. Okey, samalah yang bawah tu pun. Ikut baris dia. Sekejap Ustaz, saya baca Ustaz, Saya baca lain pula. Abata itala hodorona ito ita. Kenapa jadi lagu anime? Jasita nuwa aoi aoi anu suro. Itu lagu Naruto. Okay, murid game like nano. Bukan, salah. Benar lah, tapi kan lagu. Jadi kenapa? Sakit dadaku. Ya Allah. Ini asupan yang bikin sakit dada ini. Ayo, aduh.
Ini macam dah lari dari konsep sedekah. Ini untuk awak. Kalau rambut balik. Okey. Rambut ke betul ni? Kopi. Kopi. Saya kena tipu dah. Okey. Bagi tu esok potong rambut. Okay. Ini ngapain sih? Dah besar po, minum susu dalam botol lagi. Okay. Inilah orinya, banyak main sangat kan? Tak perasan ni tengah orang. Biasanya kucing itu enggak mau guys kena air, ini malah berenang ya, keren. Laju pulang. Oh, keren di kucing. Ketebelan. Ulah. Kau kawan adunglah. Abang ular tu. Abang ular bang. Bear. Ular dah. Nani? Sebelum kejadian, okey. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasu rumah. Pasu turah. Papa su. Darisha, come here. Pinjam 100 Nurnilam Sari. Ini ternyata juga viral di Malaysia ya. Padahal Indonesia itu viral banget loh guys, pinjam 100 ini. Sampai ke Pak Presiden pun di DM ya. Pinjam dahulu bayar nanti. Aduh. Okey, 20 orang versus 1 ekor tikus. Kok bisa gitu? No. Kenapa pada takut sih? Ini di asrama nih kayaknya. What's that? Kecoa. Oh, wow. No. Oh, atraksi. Oh no. Wah, sakit nih. Aduh. Oh my god. Buat perangai. Oh, tidak. Itu
perasaan yang tidak bisa digambarkan, bener gak sih? Jatuh, jatuh mesti. What? Apa tuh? Bagi dia rasa laju. Kopla. Makcik, assalamualaikum, cik. Saya jual kek berperisa aiskrim. Kek berperisa aiskrim. Wow. Saya ada sale sebab anak saya OKU. Dia punya produk lah tu. Okay. Jauh ke kedai kak? Dia ni antara kedainya lah. Ikan ni anaknya ya. Tak, saya kawan. Kek perisa aiskrim eh? Bukan, saya sambal hitam. Sambal hitam. Yang ni saya jalan dulu dengan kaki kiri kanan. Okey, angkat kaki kanan. Longkan. Kanan, pusing kanan. Kanan. Lepas minyak. Ya Allah, kereta BMW. Kereta BMW. Kereta Wira. Bukan main ini. Masuk kali. Enggak. Okey. Terengganu. Okey, Terengganu. I-E-N-G-G-A-N-U. Penyu. Penyu. Aduh. Oh, ini yang kucing viral itu ya, guys ya. Okay, I see that. Saya tahu itu. Kabarnya kemarin tuh dia sakit kayaknya, guys ya, kucingnya itu. Saya kurang tahu juga, tapi memang sedih sih kalau punya hewan peliharaan terus sakit. Apalagi mati gitu kan, meninggalkan kita. Saya aja berapa hari nangis itu ya. Sekitar 2 harian lah kita nangis. Ya. Nah. Oh, comelnya. Aku geram betul lah. Aku geram betul lah. Sebab main datuk-datuk. Ya, kau pergi bawa benda lah tu buat apa. Boleh. Wih, tak relax langsung lah kau. Terlalu santai ini, guys. Terlalu santai asli. Ini parah ini. Menang dia, menang. Aduh. Juara. Apa esok pun. Banyak dosa kau. Aduh, kucing cium tangan. Okey. Pecahkan gelas tu, pecahkan pinggan ni. Nangis-nangis salam. Apa lagi kau buat? Lucu loh, guys. Pakai sampin barang. Rezeki tak pernah salah. Rumah pun besar, kereta ni dah habis bayar. Syukur alhamdulillah rezeki Allah. Assalamualaikum, JNT. Ternyata. Mak Saleh pakai helmet terus jadi Hansi hantu Kak Lima. The shape of it. It looks small, but it fits just fine on my big head. Elok je kapalnya. Elok benar. Atau kena bawa putu. Dia masuk kanuk begini. Dia berangin. Ada je. Anak pade. Oh, macam tu je dia kena gula-gula. Omae wa mou shindeiru. Ke belakang. Mesti. Aduh. Nani? Duh. Loh. Gimana sih? Menang. Dia yang menang, bro. Ini di Malaysia. Ada orang kayak itu. Ngerti gak sih kalau di sini itu di Indonesia, guys? Ada ya boneka cat. Ya biasanya boneka cat di cat-cat ataupun di apa namanya itu merek-merek HP gitu, guys ya. Yang iklannya gini-gini itu di jalan, guys. Bisa gitu. Gila sih. Tengok.
tahun depan ni. Dia ingat macam dia siapa. Macam cara abang ni bagi signal. Ha? I'm okay, I'm fine. Kinchana, kinchana, teng neng 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 neng. Pikir abang bomba macam mana boleh sakit. Kemenahan rasa sakit. Rasa sakit. Angin tu. Oh, kasihan. Okey, apa ni? Oh! Kok malah dari Melayu? Perasaan sedang berjalan. Aduh. Nice tu. Koplak tu dia. Kok bisa sampai tebal begitu? A I U. Cepat. A I U. Babi bu. Babi suka babi. Dah memang kena sama macam tu. Babi bu. Babi bu. Eh, siapa yang suka babi? Susah juga ya, kita nggak didik jangan pakai kata babi gitu kan, gitu kan ya. Tapi kalau nggak belajar gitu ya babi buta titu gitu. Oke, kok bisa gitu? Itu apa guys? Oh, kucing. Oke. Okay. Oh, marah dia. Abang polis. Dah macam main ulo dah kita kucing. Cara menjinakkan kucing cerita jadi. That's right. Kita ni hidup kena mandi wang mangsa. Hah? Wang mangsa. Untung apa? Untung jadi yang terbaik. Jadi tak jadi belakang kiram. Yang penting kompidam. Percakapan kena kliam dan bagi orang faham. Betul pula. Faham? Faham. Loh, kok bisa? Kucing ke Terenggiling? Loh? Masuk kedai bujang. Eh, keluar ada istri. Aneka. Ya. Ya. Ya, bisa jadi viral sih. Kayak gitu. Tulisan aja sih. No, 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 no. Oh, oh, pak, 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 piye ta? Ya Allah. Perlu dapat order Grab. So korang teka eh. Dia udah apa? M Cu, MM, nasi lemak kari ayam. Hey, hari ini birthday saya. Saya sedih gila, tak ada orang pun ingat atau sambut birthday saya. Saya suka gila serbuk Milo eh. Tolong add on serbuk Milo banyak, okay? Tambah sampai saya hilang kewarasan tengok serbuk Milo tu. Buat baik-baik tau. Jangan sampai bos korang nampak eh. Oh iyalah, nanti kena buang kerja pula. Saya tunggu ni. Hari ni jadi. Jap. Ya, yeah. Paket mungkin dia. Tapi aku pelik, kenapa dia letak dekat nasi lemak bukan dekat Milo? Seperti yang member request. Satu. No! Alamak, tumpah pula. Tiga. Empat. Yelah. Mungkin dia bergembira lah sebab dia yang request. Jap! Bukannya itu di minuman gitu guys. Kau denganku. Eh, gak dapat. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masih lanjut. Serabut tengok bersepah. Atas rak.
sebaik duduk dalam tong sampah. Oh, pintar, pintar. Semua sekalian, pintar. Boleh, boleh. Biar gak kelihatan gitu, kelihatan rapi. Setan ni suka membazir. Aku ada soalan. Setan minta ekor ke? Hei, kujuk aku. Okey, benda ni simple je. Aku suka Papa Azan. Papa! Oh, beneran itu tadi bukan editin. Editing. Beneran, guys. What's that? Kok udah ada UFO aja di sini? Boleh. Abe enaknya mana, Abe? Oh, kita dapat kotak sio. Ada. Oh. Ini baru betul-betul depan-depan kau berak. Ada bang, lebih ada bang. Berak lagi, ya Allah. Asal pegang kau berak ni. Terus. Abang mau mana? Hijau mana? Hijau. Ah, ni PM. Lepas ni tak mangkat dah. Kau itu kalau orang dulu bilang kalau kena kena tai apa namanya tuh burung gitu kan pasti akan sial gitu tuh sial. No, tu kenapa nak pendek? Bila hang rukia secara tak sengaja. Eh, kan ada mat situ. Apa tu? Oh, kenapa ada sapi? Kawin sapi. Yo, kak gitu juga kok bisa begitu? Oh, ini kedai ke? Ha, macam mana dengan video kali ini? Benar tak gelak? Bukan hanya gelak, bang. Saya sakit perut, sakit dada. Tamatlah sudah video fakta untuk tahun ini. Semoga video-video tadi dapat menghiburkan kurang semua. Ya, Aik, bukan sepatutnya ada lagi satu ke fakta? Patutnya memang ada. Tapi fakta tengok list untuk anime tahun ini tak banyak yang berubah berbanding tahun lepas. Ha. Jadi kalau korang nak tengok apa anime yang terkenal, bolehlah korang tengok video ni. Okay. Tapi insyaAllah, Fatah akan buat satu video pasal anime tapi dengan tajuk yang sedikit berbeza. Oh ya, besok iaitu 31 Disember adalah hari terakhir untuk korang join giveaway Fatah. Dan Fatah akan umumkan pemenang pada video minggu depan. Jangan lupa sertakan sekali hashtag Faktau2024 dan hashtag Faktau Channel. Selamat tahun baru korang. InsyaAllah, kalau panjang umur, kita jumpa semula pada tahun 2024. Assalamualaikum semua, bye. Assalamualaikum. Alright guys, dah selesai videonya daripada Faktau Channel. Dan memang bikin ngakak parah sih guys. Gila sih teman-teman. Jadi kayak saya tuh gimana ya guys ya. Teman-teman udah request gitu kan 4 hari yang lalu, tapi saya baru lihat gitu guys ya. Oh, sedih juga sih, tapi gak apa-apa ya, tetap terhibur. Terbaik. Kocak-kocak ya guys ya, gak nyangka gitu ada kumpulan video yang dikompilasi oleh Faktau Channel yang membuat kita itu kelakar sampai sakit dada jentuis. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Pemindu Tutrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.